Profil Felicia Hutapea, Putri Hotman Paris berani semprot Luna Maya. Baru-baru ini nama Felicia Hutapea sedang menjadi sorotan warganet. Pasalnya, putri dari pengacara kondang Hotman Paris itu diketahui sempat menegur aktris Luna Maya dan Deddy Corbuzier melalui Instagram pribadinya karena dinilai menyepelekan kesehatan mental. Aksi teguran Felicia Hutapea ini cukup banyak mendapat perhatian warganet, dan tidak sedikit yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh gadis tersebut. Lalu bagaimana sosok Felicia Hutapea? Melalui fitur Instagram Stories, Felicia Hutapea tegur Luna Maya dan Deddy Corbuzier, yang menjadi juri di Indonesia's Next Top Model, karena dinilai telah menyepelekan penyakit mental yang dialami oleh salah satu kontestan. Felicia Hutapea menandai Luna Maya dan Deddy Corbuzier di Instagram Stories-nya, lalu menyatakan ketidaksetujuannya kepada pernyataan yang sudah dilontarkan kedua juri tersebut. Lalu Luna Maya membalasnya dengan menuliskan jika itu hanya asumsi Felicia Hutapea saja dan menyebut gadis itu kekanak-kanakan. Percakapan antara Luna Maya dan Felicia Hutapea melalui pesan Instagram kemudian viral karena Felicia Hutapea membagikan pesan tersebut di media sosialnya, dan menuliskan untuk tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada orang dengan penyakit mental. Melalui fitur Instagram Stories, Felicia Hutapea tegur Luna Maya dan Deddy Corbuzier, yang menjadi juri di Indonesia's Next Top Model, karena dinilai telah menyepelekan penyakit mental yang dialami oleh salah satu kontestan. Diketahui, saat ini gadis dengan nama lengkap Felicia Putri Parisienne Hutapea itu bekerja sebagai pengacara di firma hukum internasional. Sebelum menjadi pengacara sukses, Felicia Hutapea menjalani pendidikan hukumnya di dua tempat berbeda, yaitu di Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Jakarta, dan Queen Mary University of London sebagai lulusan terbaik dengan gelar Bachelor of Law LLB. Felicia Hutapea pernah menjalani magang di kantor hukum yang berada di Jakarta, London, dan Hong Kong. Gadis kelahiran 26 tahun silam ini juga terdaftar sebagai alumnus dengan lulusan terbaik di Harvard Law School Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Gaya hidup Felicia Hutapea pun tidak kalah mewahnya dari sang ayah, Hotman Paris. Felicia Hutapea sering terlihat menggunakan barang-barang mewah, dan membagikan potret dirinya ketika sedang berada di luar negeri. Pada ulang tahunnya yang ke-17, tidak tanggung-tanggung, putri semata wayang pengacara kondang itu mendapat hadiah sebuah mobil mewah seharga 9 miliar rupiah dari kedua orang tuanya. Lalu, sang ayah Hotman Paris juga memberikannya apartemen mewah seharga 35 miliar rupiah ketika dia lulus dari Harvard University. Felicia Hutapea aktif mengkampanyekan tentang kesehatan mental melalui platform Instagram yang dia beri nama @clarityindonesia. Selain itu, Felicia Hutapea juga aktif menjadi relawan sebagai guru bahasa Inggris. Kedekatan antara Felicia Hutapea dengan keluarganya seringkali dia unggah di media sosialnya. Felicia Hutapea adalah anak perempuan satu-satunya dari pasangan Hotman Paris Sitompul dan Agustiane Maben. Felicia Hutapea memiliki dua orang saudara laki-laki yang bernama Frank Alexander Hutapea yang lahir tahun 1991, dan Fritz Paris Junior Hutapea pada tahun 1997. Nama Felicia Hutapea baru-baru ini ramai dibicarakan karena sempat menegur aktris Luna Maya dan Deddy Corbuzier yang menilai telah menyepelekan penyakit mental. Biodata dan profil Felicia Hutapea. Nama, Felicia Putri Parisienne Hutapea. Lahir, tanggal 15 Mei tahun 1995. Agama, Kristen. Orang tua, Hotman Paris Sitompul, ayah, dan Agustiane Marbun, ibu. Saudara, Frank Alexander Hutapea,
kakak, dan Fritz Paris Junior Hutapea, adik. Pekerjaan, pengacara, pendidikan, Queen Mary University of London, Bachelor of Law LLB. Instagram @FeliciaHutapea.